Ayo yang rumahnya di Jambi segera. Yang apa terus memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Dan ibu dan Siti Aminah gembira terus menerus. Dan Allah Subhanahu wa Taala memperlihatkan nurnya, cahayanya baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi seluruh jagat raya alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup seluruh pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga memerintahkan kepada malaikat ribuan untuk membawa seluruh bidadari-bidadari cantik surga ke bumi ini, menyebarkan wangi-wangian. Terus memuncak kesenangan ibunda Siti Aminah. Dan waktu itu ibunda Siti Aminah sendirian di rumah. Lalu datanglah empat wanita. Yang pertama adalah wanita yang berkata kepada ibunda Siti Aminah, "Perkenalkan, saya adalah Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam, ibunda dari seluruh umat manusia, datang untuk menemaninya. Yang kedua, ia juga berkata kepada ibunda Siti Aminah, "Saya adalah istri dari Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk menemuimu." Yang ketiga, datang juga dan berkata, "Perkenalkan, saya adalah Asiyah binti Muzahir, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala juga untuk menemanimu." Yang keempat, datanglah lagi yang terakhir, "Perkenalkan, saya adalah ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala juga untuk menemanimu." Terus memuncak kesenangan dari ibunda Siti Aminah, lalu lahirlah baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan bersujud, sudah dihitan matanya, sudah bercelak dan sudah memakai sifat mata. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai suri tauladan yang sempurna. Karena dikisahkan dari sahabat-sahabatnya bahwa dulu baginda Rasulullah SAW pernah bercanda dengan para sahabatnya. Nah, para sahabatnya, sehingga para sahabat yang menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang bercanda kepada kami." Baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, sesungguhnya bercanda yang nyatakan yang hak, artinya benar dalam cara bercandanya. Dan kebanyakan sifat tertawa baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW adalah tersenyum. Senyumannya itu bagaikan embun yang datangnya dari awan yang menyejukkan. Dan jika beliau hendak tidur, beliau mengucapkan, 'Alhamdulillahilladzi ata'ana wa taqana wa ana fakam mimman la kafiya lahu wa la marwiyah.' Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita Bandung, belum ada yang undang ke Bandung. Berlindung banyak dari orang-orang yang jadi beliau kecukupan maupun perlindungan. Belum ada jadwal ke Bandung. Dan jika beliau masuk ke rumahnya, beliau menanyakan, 'Apakah kalian mempunyai makanan?' Jika mereka tidak mempunyai makanan, Rasulullah SAW menjawab, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'" Hadirin hadirat, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman baginda Rasulullah SAW. Dan pada saat itu baginda Rasulullah SAW segera mendirikan salat dan memanjangkan bacaan salat tersebut, seraya menangis dalam sujudnya dan bermunajat, "Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menjanjikan agar tidak mengazab mereka selagi aku bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah menjanjikan kepadaku agar tidak mengazab mereka selagi mereka semua beristighfar kepadamu, ya Allah. Maka kami semua beristighfar kepadamu, ya Allah." Selesai. Baginda
Rasulullah SAW sholat dua rakaatnya, langit pun mulai cerah pasca gerhana. Lalu Nabi besar Muhammad SAW memuji Allah Taala. Saya bersabda, matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terjadi di antara keduanya atau hidup dan mati seseorang. Jika terjadi gerhana matahari, segeralah untuk mengingat Allah. Dan pada sesuatu ketika, seorang wanita datang kepada baginda Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ada keinginan yang akan kusampaikan kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, dimanapun kamu berada di kota Madinah, yang akan menemuimu. Dan baginda Rasulullah SAW tidak pernah makan dalam keadaan bersabda. Ulang kita. Bahkan dia bersabda, barakatut ta'am al-wudu qablahu wa ba'dahu. Artinya keberkahan makanan mencuci tangan sebelum dan sesudahnya. Dan baginda Rasulullah SAW mengajarkan tentang menyantap makanan. Sambil nami ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Artinya sebutlah nama Allah Ta'ala ketika hendak menyantap makanan. Pakailah tangan kanan dan carilah makanan yang dapat kamu jangkau. Dan jika Rasulullah SAW selesai makan, dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi at'amana wa faqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makanan dan minuman dan menjadikan kita sebagai dari golongan orang muslimin. Dan jika beliau ke rumah seseorang, beliau tidak menghadang depan pintu rumah, tetapi menghadang dari sisi kanan atau kiri pintu rumahnya, seraya mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan baginda Rasulullah SAW sangat menyukai tayamum arah kanan. Dikisahkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pernah sesuatu ketika baginda Rasulullah SAW datang ke rumah kami dan meminta minuman. Kami segera memeras susu untuknya. Lalu baginda Rasulullah SAW meminumnya. Di samping kiri beliau adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di depannya adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Di samping kanannya adalah Arabi atau warga desa Arab pedalaman. Ketika baginda Rasulullah SAW hendak selesai meminum susu tersebut, Rasulullah SAW memberikan susu tersebut kepada Arabi. Dan sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ini adalah Abu Bakar, berikanlah susu tersebut kepadanya. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-Aymanum. Sebelah kanan. Ini adalah sunnah. Dan dikisahkan dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, kalau jomblo ya semuanya yang pada main HP. Udah, saya lanjutin ya. Kisahkan dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika aku bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib, bagaimana ketika Rasulullah SAW pulang ke tempat tinggalnya. Dan Sayyidina Kota Jambi, tanggal 31 Desember, malam tahun baru. Jika beliau pulang ke tempat tinggalnya, beliau membagi 3 aktivitas bagiannya. Yang pertama, bagian untuk Allah. Yang kedua, bagian untuk keluarganya. Yang ketiga adalah bagian untuk dirinya. Itulah yang dicontohi oleh baginda Rasulullah SAW. Dan beliau adalah anak yang soleh terus menerus. Jadi kita sebagai umatnya, ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW harus mengikutinya seperti akhlak. Karena baginda Rasulullah SAW sangat taat kepada orang tuanya. Maha Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liyatina ilma karimah akhlak. Yang artinya, aku diutus dunia untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, seringlah mengaji dan menuntut ilmu dari sejak kecil. Karena Rasulullah SAW
10 mm.